sama welcome back to my channel. Untuk kali ini saya nak sharekan resepi biskut Arab kurma. Jom. Okey, dekat sini saya menggunakan setengah cawan gula caster, satu cawan tepung gandum ikut lembut, setengah cawan kurma yang telah dipotong panjang dan nipis dan juga sedikit minyak sapi. Minyak sapi ni ikut lembut adunan dough kita nanti. Okey, jom saya tunjukkan cara-cara bancuhan biskut Arab kurma kita. Okey, mula-mula sekali masukkan setengah cawan gula caster. Boleh je pakai gula caster. Kalau nak pakai gula icing pun boleh, tak ada masalah. Okey, janji sedap dan mudah. Okey, sekarang saya masukkan tepung gandum. Gaulkan tepung gandum dan gula tu bagi dia rata dan mesra. Gaul sekejap je bagi dia bercampur sedikit. Okey, selepas tu saya masukkan 3 sudu minyak sapi. Untuk minyak sapi ni, minyak sapi ni dia ada banyak brand. Okey, macam yang sis tahulah, macam-macam brand ada, yang pure, yang mahal, yang murah. Tapi dekat sini saya pakai minyak sapi yang biasa saja, yang ditimbang kilo, tak ada masalah. Boleh je. Yang penting biskut kita tu sedap, okey? Dan yang paling mudah, senang dibuat. Saya suka buat biskut sukatan cawan. Bagi saya senang dan mudah difahami. Macam mana saya nak senang buat sesuatu tu, macam tu jugalah saya nak orang pun senang juga buat sesuatu. Okey, jadi dough kita dah jadi macam ni. Dan masukkan kurma, hirisan kurma yang kita dah potong nipis-nipis tadi tu. Okey, dan gaul rata. Gaul kurma dengan dough bancuhan biskut Arab kita tu. Sebenarnya bancuhan biskut Arab kita ni, bancuhan yang biasa, yang macam kita duk buat tu lah, minyak sapi, tepung dan gula. Cuma dekat sini saya campurkan kurma, hirisan kurma. Okey, adunan tu kena lembut dan sedang-sedang. Dia taklah terlalu lembek dan tidaklah terlalu keras. Okey, di sini saya calitkan sedikit butter ataupun margarin ke atas dulang pembakar untuk lekatkan baking paper, takut dia berjalan-jalan. Okey, untuk adunan dough biskut Arab kita tadi, kita bulatkan comel-comel macam yang sis tengok tu. Comel-comel gitu. Berbolakan dia ikut besar mana sis nak biskut tu nanti. Kalau nak besar boleh bulatkan besar, kalau nak sederhana boleh bulatkan sederhana. Untuk biskut saya kali ni, saya bulatkan dia sederhana, cute-cute. Orang kata semulut je makan, ha gitu. Okey, untuk bancuhan biskut Arab kurma saya ni lebih kurang dalam 70 ke 75 biji sahaja untuk satu adunan. Kalau nak banyak, sis boleh doublekan mengikut sukatan cawan yang kita bancuh tadi itulah. Okey. Okey, untuk biskut Arab kurma ni, sis boleh menggunakan kreativiti sendiri untuk corakkan cookies tu nanti. Macam saya gunakan garfu ni je, tekan di atas biskut supaya terlekat corak garfu di atas biskut tu. Nampaklah cantik sikit macam tu. Tapi kalau sis ada cara lain untuk cantikkan ataupun bentukkan biskut tu, terserah. Okey, saya akan ulang proses yang sama sampai habis semua biskut Arab kurma
Cuba tengok corak atas biskut tu. Cantik kan? Biasanya biskut Arab ni orang gemar buat dia bulat-bulat, kosong je. Tapi untuk kali ni sengaja saya nak corakkan dia. Okey, sebelum nak bakar biskut ni, saya dah panaskan suhu pada 150 darjah Celsius selama 10 minit. Okey, selepas dah panaskan oven, bolehlah kita bakar biskut pada suhu 150 darjah Celsius dan bakar selama 20 ke 25 minit mengikut kepanasan suhu oven masing-masing. Dah pun siap. Okey, nampak cantik kan kesan garfu yang kita terapkan di atas cookies kita tadi. Macam itulah cantik. Biskut Arab kurma. Mesti cuba. Sedap dia punya biskut dia rasa cookies, biskut lah. Dan ada sedikit ciwi-ciwi kesan daripada gigitan kurma tu. Selamat mencuba. Okey, terima kasih sudi menonton video ni. Tolong like, share dan subscribe channel saya. Tolong share video ni sekiranya bermanfaat. Semoga dilimpahkan rezeki kepada semua. Terima kasih. Bye.